bukan saya yang masak sih, tapi artinya saya mau makan ikan yang bagus-bagus. Jadi karena kan selama ini kita sudah bosan ya, kita kerja ikan tapi makannya di restoran. Jadi kita mau makan dengan masak ikan sendiri ya, daripada ngasih ikan orang yang di luar negeri sana terus kita jual yang segarnya buat orang-orang luar negeri sana, mending kita makan sendiri ya. Ikut saya ke gudang. So guys, kita sudah di gudang dan ini ada Guntur lagi ngatur-ngatur ikan. Say hello to kamera, Guntur. Ini sempat viral sih guys videonya waktu sebelum kerja di sini, dia kerja angkat-angkat bawang di pelabuhan. Ya, jadi yang mau lihat videonya waktu dia kuli angkat di pelabuhan bisa subscribe video YouTube saya, kemudian scroll ke bawah ya, atau browsing di koleksi video saya. Oke guys, jadi kita mau cari ikan dulu. Aduh iya, kita mau makan ikan tapi bingung ikan yang mana, ini pada kurang bagus, ini kurang bagus guys. Ada yang buat ekspor ke Hong Kong kah, Guntur? Mana? Ini Singapura. Itu apa? Singapura juga. Mana? Yang Hong Kong, yang Hong Kong. Yang satu merah dong, yang segar dong. Ih, jantung besar. Yang kecil-kecil saja. Ada kah? Oh ya, itu saja. Itu segar tah? Ada berapa ekor? 1 2 3 4 5 ekor lah. Daripada lumanyun. Ayo potong sih. Yang orang Cina. Oke. Dan akhirnya selesai juga. Kita makan ikan. Ikan segar. Wow. Sudah di sisi itu, Dik. Makanya belang, Dik. Di mana? Hong Kong atau Singapura? Keren. Sip. Oke, kita tunggu masaknya. Terima kasih sudah menyediakan ikan segar. Ini buat anu, ini lokalan kita apa ya, kayak iya yang kayak begini kita kurang apa ya. Masa cuman mau ngasih ikan orang lo. Coba lagi. Oke, sudah dapat ikannya, kita ke dapur. Kita ke dapur. Kokinya mana ini? Iya, kokinya juga. Kokinya gak ada. Oh, di pas itu. Oke, kita tunggu masaknya aja. Oke guys, so tadi sudah pada nungguin kan hasil daripada masakan Abdullah As-Sabir. Jadi ini ikan yang tadi kita masak. Sederhana sih guys, cuma ikan goreng. Ini sayurnya dari terigu. Ya, sederhana. Tapi by the way saya mau bikin sambal dulu ya. Bikin sambal biar lebih oke. Oke, so saya lagi di dapur. Ini ada tomat, ada cabai rawit. Saya mau bikin sambalnya dulu ya. Oke guys, jadi di sini ada tomat ya, tidak semuanya, cuma sedikit. Ini tomat, cabai rawit, kemudian ada satu iris jeruk nipis, kemudian pakai garam dengan bumbu penyedap rasa. Oke, tunggu hasilnya. Oke guys, so ini tomatnya sudah dipotong-potong, iris-iris. Ada bawang juga guys, tadi saya sudah bilang ada bawang. Cuman ini apa
cabai rawitnya belum dipotong-potong juga. Oke. Jadi ini seadanya ya guys, karena saya bukan lagi di rumah. Saya sekarang lagi di ini agak ribet guys, saya bikin videonya agak ribet karena tidak ada yang apa, tidak ada yang bantu syutingnya. Terus